Halo, ketemu lagi di channel Harga HP dan kali ini saya akan memberikan info mengenai daftar harga Redmi 8 mulai dari Redmi 8 biasa sampai Note 8. Namun sebelum lanjut silakan like dan subscribe channel ini. Oke, kita mulai dari harga termurah. Di sini harga Xiaomi Redmi 8A dengan RAM 2GB per 32GB harganya 1,5 juta rupiah. Dan sudah garansi TAM. Oke, selanjutnya ada Xiaomi Redmi 8A Pro. Di sini ada tambahan Pro di mana RAM-nya 2GB dan internal memori 32GB. Dan ada juga varian Pro lainnya yang menggunakan RAM 3GB per 32GB. Dan di sini harganya Rp1.600.000. Dan varian lainnya ada Xiaomi Redmi 8 biasa di mana RAM-nya 4/64GB. Di sini harganya Rp1.8 juta. Di sini ada spesifikasi ringkasnya. Oke, selanjutnya beralih ke Redmi Note. Di sini ada Xiaomi Redmi Note 8 di mana menggunakan RAM 3GB dengan internal 32GB. Dan untuk harga terbarunya di sini harganya Rp1.948.000. Dan ini spesifikasi ringkasnya. Selanjutnya ada yang versi RAM 4GB dan di sini harganya Rp2.225.000. Dengan mirip seperti Redmi Note 3GB, jadi hanya berbeda di RAM-nya saja. Selanjutnya beralih ke versi yang Pro. Oh belum, ada yang RAM 6GB per 128GB untuk Redmi Note 8. Dan untuk harganya sendiri di sini Rp2.700.000. Oke, selanjutnya ada yang versi Pro. Redmi Note 8 Pro 6/64GB dan untuk harganya Rp2.899.000 dengan spesifikasi ringkasnya sebagai berikut, ada juga NFC. Oke, sekian beberapa daftar harga Redmi 8 seri 8 bulan Juni 2020. Terima kasih.